Salam juang, relawan Jokowi. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, saya Gus Soleh Marjuki, Ketua Sajojo Sahabat Juang Jokowi. Saya berjuang 10 tahun, Pak D. Tanpa ada jabatan. Tapi kami ikhlas berjuang karena melihat Panjenengan begitu luar biasa membangun bangsa ini. Tetapi hari ini kami sebagai relawanmu, Pak Jokowi, sangat kecewa penegakan hukum. Melihat saudara kami, Bapak Budi dan istrinya Bu Laila. Saat ini kami sungguh sangat kecewa, Pak Deh, melihat penegakan hukum pada bangsa dan negara ini. Apa artinya infrastruktur yang dibangun apabila hukum berpihak kepada penguasa dan pengusaha? Beliau ini punya surat membeli kepada seseorang. Kok justru mereka berdua yang ditahan? Seharusnya dipertanyakan kepada yang membeli. Dan yang membelinya ini juga ditahan. Apabila itu pemalsuan. Penjualnya. Ini benar-benar zalim. Mudah-mudahan Pak D. Jokowi mendengarkan rekaman kami ini. Dan apabila tidak, kami bukan lagi nantinya bersama relawan Jokowi mendukung Bapak hingga akhir 2024. Tapi kami relawan-relawan ini akan melawan Bapak apabila hukum berpihak kepada orang-orang yang berduit. Apabila hukum berpihak kepada cukong-cukong dan mafia tanah. Ingat Pak D, masa Panjenengan tinggal setahun. Benahi, tolong benahi mafia hukum, tolong benahi mafia tanah ini. Demikian dari kami, saya Gus Soleh, Sajojo Banten, merdeka! Ada istri saya, Nur Lela, saya mohon maaf ya, tanah yang kita beli secara sah, legal, dan hasil keringat, tanda sayang saya sama istri saya, ya. Itu tanah hadiah dari ini ya. Iya, untuk ulang tahun beliau, hadiah ulang tahun ya. Subhanallah. Ya, jadi telah dirampas oleh Grup Agung Sedayu ya. Jadi yang beli ya, bukan yang jual ya. Iya. Iya, jadi yang menjadi masalah kenapa kok yang jual kok enggak ini, tapi yang kita yang beli malah dikriminalisasi Agung Sedayu. Kenapa kriminalisasi? Karena dia melaporkan kita. Bukan kalau memang dia tidak ini ya perdata saja ya gitu. Oke, itu. Jadi kamu harus sabar, yakinlah kebenaran itu abadi. Amin. Ya, kejoliman itu ada limitnya. Sekarang dia di atas, boleh dia tersenyum dengan memperalat semua aparat keamanan kita yang korup. Ya, oknum ya. Nah, dia rusak institusi negara. Sabar istriku, kita akan berjuang. Allah tidak tidur. Nanti suatu saat itu yakinlah kembali. Ya. Amin. Amin ya Allah. Nah, sahabat Indonesia, bagaimana kesedihan seorang ibu meninggalkan anak-anaknya, bukan seorang perampok, bukan seorang koruptor ya, tapi harus masuk tahanan hanya gara-gara mafia tanah. Beliau adalah pemilik sah daripada tanah tersebut. Beliau dapat beli. Tapi mengapa dia yang ditahan justru? Dia beli ke orang justru tidak ditahan. Dari Nur Lela. Suami tercinta memberikan tanah. Membeli mereka dari keringatnya. Dari simpanan uangnya bertahun-tahun. Nur Lela bersyukur mempunyai suami yang mencintai dia. Memberikan tanah. Tetapi justru tanah ini menjadi malapetaka. Dirampas orang. Dimasukkan penjara. Iya. Jadi saya menyarankan kepada seluruh ibu yang mendapat hadiah tanah dari suaminya, hati-hati. Dan ingat, Nur Lela ini adalah contoh ibu yang kuat, yang tabah. Kita doakan dia selalu ya ibu-ibu.
supaya dia bisa menjadi ibu walaupun di dalam lapas, tapi dia tetap menjadi ibu bagi keempat anak-anaknya. Amin. Dan menjadi ibu bagi kita semua. Ya. Terima kasih. Amin. Ya. Jangan pernah menyerah lawan mafia tanah. Kejoliman. Ya. Sayangi negeri ini, kita bantu Indonesia untuk membersihkan mafia tanah, gembong mafia tanah. Pada saudara-saudaraku yang di Pantura, yang dijolimi dengan gembong mafia tanah ini juga, tolong bersatu kita lawan. Ya. Satu kata, lawan mafia tanah, lawan mafia peradilan. Merdeka! Tetap Pak ya. Tetap semangat. Tetap semangat Pak Budi. Pak Budi tetap semangat. Salam juang. Lawan mafia tanah, lawan mafia peradilan. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Salam juang, relawan Jokowi.